أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 65. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 61 ke? 61. Ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Maksudnya, dan tidak ada dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam apa sahaja urusan dan apa yang kamu baca daripadanya daripada Al-Quran, dan tidak juga apa yang kamu kerjakan daripada apa-apa amalan, melainkan kami menyaksikannya ketika mana kamu melakukan amalan dengan banyak dan bersungguh-sungguh, dan tidak ada walaupun sebesar zarah yang tersembunyi daripada Tuhan engkau, sama ada di bumi ataupun di langit, dan tidak yang lebih kecil daripada itu, dan tidak juga lebih besar, melainkan semuanya tertulis di kitab yang jelas. Pengajaran yang pertama, wajib ke atas setiap orang yang beriman, wajib ke atas setiap orang yang beriman, muraqabatullah. Muraqabatullah, iaitu sentiasa merasai bahawa Allah melihat dan menyaksikan apa sahaja yang dilakukannya. Yang kedua, tidak ada amalan walaupun sebesar zarah, melainkan semuanya tercatat di kitab, di Lauh Mahfuz. Dan semuanya akan dihisab dan
dibalas dengan adil. Yang ketiga, ayat ini mendorong orang-orang yang beriman agar berlomba melakukan apa saja amal kebaikan. Walaupun kecil dan tersembunyi. Kerana di sisi Allah ia adalah besar dan ganjarannya berlipat kali ganda. Okey, ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut ke atas mereka dan tidak juga mereka bersedih. Pengajarannya, pertama, kita rangkum sekali dengan ayat 63. Allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka sentiasa bertakwa. Pengajaran ayat 62 dan 63. Pertama, wali Allah yang sebenar ialah yang sentiasa beriman kepada Allah dan melazimi takwa dalam dirinya. Yang ketiga, yang kedua, antara ciri-ciri wali Allah, dia tidak akan takut melainkan hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan sedih atas apa yang telah luput daripadanya. Apa yang telah luput daripadanya. Yang keempat, yang ketiga, bukan wali Allah orang yang terbang di udara atau berjalan di atas air, tetapi tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulnya. Okay, ayat 64. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Maksudnya, bagi mereka, iaitu bagi wali-wali Allah, berita gembira dalam kehidupan di dunia. Tidak ada
perubahan pada apa yang Allah telah tetapkan. Demikian itu adalah kejayaan yang besar. Pengejarannya, bagi orang yang beriman, secara khusus ada berita gembira untuk mereka. Pertama di dunia, iaitu mereka akan mendapat kemenangan ketika berdepan dengan musuh. Dan Islam akan semakin tersebar luas. Kedua, berita gembira yang lebih besar ialah di akhirat, iaitu mendapat syurga dan segala nikmatnya yang kekal abadi. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, setelah Allah bagi tahu dalam ayat-ayat yang lepas, iftira ataupun tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikin terhadap Allah, iaitu mereka mengatakan Allah ni pendusta, Allah tidak mengutuskan Rasul, tidak menurunkan Al-Quran, dan juga iftira tuduhan orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad sendiri bahawa Nabi Muhammad ni mereka reka Al-Quran, dan juga tuduhan orang musyrikin bahawa Al-Quran tu adalah rekaan, bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjawab dengan hujah-hujah yang cukup jelas dan kita dah belajar yang lepas. Kemudian sebelum ayat ini, Allah menceritakan berita gembira untuk orang yang tetap beriman dan bertakwa, iaitu bahawa mereka adalah wali Allah. Mereka akan sentiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi wali Allah pula, Allah gembirakan dengan dua kegembiraan, di dunia dan di akhirat. Ayat hari ini, ayat malam ni, juga berita gembira secara khususnya kepada Nabi dan kepada sahabat yang bekerja keras berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Okey, bila Nabi menyampaikan dakwah kepada orang musyrikin, apa reaksi orang-orang musyrikin Mekah? Mereka hari pertama lagi mereka menolak, menentang dan mencelakakan Nabi. Hari pertama lagi, sebagaimana kata Abu Lahab, tabbal laka, celaka engkau wahai Muhammad, alihaza jama'tana, adakah kerana nak beritahu kamu Rasulullah, kamu buang masa kami dan kumpul kami di sini. Jadi hari pertama Nabi menzahirkan dakwah, hari pertamalah Nabi dicelakakan oleh orang-orang musyrikin. Dan sebab itulah antara ayat-ayat pertama turun untuk menghiburkan hati Nabi ialah dalam surah Muzammil. Allah kata wasbir, wasbir ala ma yakuluna. Kemudian wahjurhum hajran jamila.
Okey, Allah kata apa? Wasbir. Cuba terjemah. Sabarlah. Allah perintah khusus kepada Nabi, sabarlah di atas apa ni? Ala ma yaquluna, atas apa ya? Yaquluna fi'il apa? Menunjukkan apa? Orang-orang musyrikin sentiasa. Sentiasa kata apa ni? Apa yang mereka kata? Apa yang mereka kata? Tentulah yang menyakitkan hati Nabi. Sebab tu Allah perintah sabar. Kalau kata-kata pujian, tak perlulah Allah perintah sabar, kan? Bila Allah perintah sabar, kata-kata tu sangat menyakitkan hati. Celaka, gila, sihir, kan? Sedangkan tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Kalau dia tuduh Nabi penyihir, kenapa umur 40 baru Nabi nak sihir orang? 40 tahun sebelum tu, kenapa tak sihir? Dan bila Nabi sihir, kenapa Nabi pilih-pilih orang tertentu? Kenapa tak sihir semua orang Mekah? Kan? Jadi tuduhan tu sangat tak masuk akal dan sangat menyakitkan hati Nabi. Maka Allah perintah, sabar. Ini senjata utama bila kita beriman dan berdakwah, iaitu sabar. Kemudian satu lagi, wahjurhum hajaran jamila. Apa makna wahjurhum? Wahjur daripada hijrah, tinggalkan mereka. Mereka ni yang mengata huduh pada kamu, yang maki kamu, tinggalkan mereka. Tapi tinggal dengan cara yang hajaran jamila, dengan cara yang baik. Macam mana tu? Kalau dia kata kamu gila, dia kata kamu penyihir, penyair, celaka, satu, jangan lawan. Jangan kata balik. Yang kedua, jangan kata sesuatu yang menyakitkan hati mereka. Itu mana? Hajaran jamila. Tapi dakwah, teruskan. Jangan kamu bagi reaksi yang menyebabkan mereka sakit hati. Bukan senang, kan? Kita di pihak yang benar, musuh di pihak yang salah, kemudian kita pula dituduh macam-macam. Tiba-tiba Allah kata, jangan lawan, sabar, dan tolak mereka dengan cara yang baik. Sekarang berlaku tak? Berlaku tak sekarang? Tak berlaku, kan? Sebab kita tak berdakwah pun. Okey. Kemudian ayat yang kita belajar malam ni pun juga sama. Allah nak, yang ni Allah nak suruh Nabi sabar. Yang atas ni Allah nak hiburkan Nabi. Apa dia? Wala yahzunka, dan janganlah yahzunka. Yahzun apa dia? Kita biasa dengar tak? La tahzan. Jangan, jangan engkau. Kalau sedih, perbuatan. Bila perbuatan, mesti ada pelakunya. Jangan kata jangan sedih, mana ayat tu tak lengkap. Jangan engkau sedih. Dari mana kita tahu engkau? Ha? Tak, kan? Okey, di sini ya kata. Ya, jadi terjemahannya, jangan menyedihkan engkau. Engkau. Qauluhum. Qaul apa dah? Inilah sama. Itu yaquluna fi'il mudhari', yang ni isim. Kata-kata mereka. Jangan kata-kata orang musyrikin, kamu gila, kamu tukang sihir, kamu celaka. Janganlah kata-kata itu menyedihkan engkau. Mana Nabi sedih tak? Sedih. Sebab tu Allah kata jangan sedih. Sedih ni, apa makna sedih? Apa makna sedih? Apa dia? Benda dah
dah berlaku. Kalau takut, benar akan berlaku. Tapi sedih ni satu benda yang memang ada pada setiap orang. Betul kan? Siapa yang hidupnya tak pernah sedih? Happy je. Ada? Jadi sedih ni semula jadi. Bila semula jadi, boleh tak kita larang? Jangan sedih. Boleh tak? Boleh ke tak? Tak boleh kan? Tapi ada tak ayat Quran yang Tuhan larang? Jangan sedih. Termasuk yang ni, jangan sedih. Sedangkan sedih tu satu benda yang fitrah semula jadi. Apa dia? Maksud jangan sedih tu bukan jangan sedih langsung. Sedih satu benda yang semula jadi, tak boleh dielakkan. Tapi bila Allah larang, makna jangan lebih-lebih dalam sedih. Ataupun janganlah sedih kamu menyebabkan kamu kecewa, putus asa, dan kerja kamu sebagai orang beriman terganggu. Jangan. Sebab itulah bila Nabi Ibrahim, bila Ibrahim anak Rasulullah SAW meninggal, Nabi sedih tak? Dan Nabi menangis tak? Benda tu fitrah. Tapi Nabi cakap apa lepas tu? Ada, cuba bagi hadis tu. Okay, an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala. Telah masuk. Fi'il apa? Dakhala. Madi kan? Telah masuk ala benihi, kepada anaknya, lelaki ke perempuan? Lelaki, Ibrahim. Anaknya bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Wa huwa yajudu bi nafsi, dan dia iaitu Ibrahim sedang nazak. Yajudu bi nafsi, sedang nazak. Wa ja'alat, maka menjadikan aina Rasulillah, keadaan anak tu menjadikan dua mata Rasulullah SAW tazrifani, mengalir air mata, menangis. Faqala lahu Abdul Rahman bin Auf, maka Abdul Rahman bin Auf ada bersama Nabi ketika itu. Abdul Rahman pun bertanya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, engkau pun menangis, engkau pun sedih. Faqala, sebab Nabi pun selalu nasihat pada sahabat, jangan sedih, jangan marah kan. Tengok-tengok Nabi sendiri pun sedih. Jadi sahabat tanya, anta ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi menjawab, ya bena Auf, wahai anak Abdul Rahman lah. Innaha rahmatun, yang aku sedih ni, yang aku menangis ni, itu adalah tanda rahmat seorang bapa kepada anak. Itu fitrah. Kalau anak mati, tak menangis langsung, makna apa tu? Memang bapak tu nak anak dia mati. Tunggu masa je. Semah atba'ah bi'ukhra, kemudian Nabi ikuti dengan ucapan ini dengan ucapan yang lain. Maka faqal, Nabi bersabda, innal aina, sesungguhnya mata, tadma'u, mata mengalir air mata. Anak menangis, anak mati ke, suami mati ke, mata tetap mengalir. Wal qalba yahzan, dan hati sedih. Tetapi apa beza orang beriman sedih dengan orang tak beriman sedih? Wala naqulu, dan tidak kami kata, illa ma yurdi rabbana, kami sedih, kami menangis, tapi mulut kami tak keluar perkataan melainkan perkataan yang Tuhan redha. Faham? Kalau sedih apa keluar apa dah? Alhamdulillah ala kulli hal. Tak ada kata, oh kenapa, kenapa aku minggu lepas dah mati seorang, minggu ni seorang lagi, tak ada. Kenapa tak anak orang lain, tak ada. Semua keluar perkataan yang Allah redha. Itu beza. Ini maksud jangan sedih, iaitu kawal kesedihan kamu dan kawal perkataan kamu. Bolehkah? Kemudian kata Nabi, wa inna, sesungguhnya kami, la firaqika ya Ibrahim la mahzununa, kami ni
Dengan sebab berpisah dengan engkau, wahai Ibrahim, kami sangat sedih. Jadi sedih satu benda yang biasa. Yang Allah larang tu jangan sampai melebih-lebih dan jangan sampai terganggu kerja, khususnya kerja dakwah. Terbalik pada ayat. Okey. Jadi Allah kata, kata-kata mereka tu jangan jangan menjadi engkau. Kemudian Allah beritahu sebab. Kenapa tak boleh sedih? Bila orang kafir maki kita, tuduh kita macam-macam. Kenapa tak boleh sedih? Sebabnya inna. Sesungguhnya al-izzata. Kemuliaan, kehebatan lillah, hanya milik Allah. Jami'ah, semuanya. Apa makna al-izzah? Al-izzatu, al-izzatu makna dia al-qahru wal ghalabah wal quwwah wal man'ah. Al qahru apa dia? Mengatasi. Jadi izzah tu makna Allah boleh mengatasi. Al ghalabah menang. Allah boleh memenangkan. Wal quwwah, Allah maha kuat. Wal man'ah, Allah boleh menghalang. Okey. Jadi apa kaitan dengan Allah larang jangan sedih dengan Allah beritahu kemuliaan itu adalah milik Allah. Semua jenis kemuliaan hanya milik Allah. Manusia tak boleh mengalahkan. Manusia tak boleh mengatasi. Manusia tak ada kekuatan. Manusia tak boleh menghalang. Melainkan hanya Allah. Jadi apa kaitan? Yang ni sebab. Sebab. Sebab apa? Sebab jangan sedih. Kenapa, kalau orang tanya, kenapa tak boleh sedih? Ini jawapannya. Kenapa kamu nak sedih? Allah bersama kamu dan Allah boleh kalahkan musuh bila-bila masa. Allah boleh halang semua perancangan musuh semua sekali. Sebab hujung tu Allah kata apa? Huwa, dia maha mendengar. Al-alim lagi maha okey. Kenapa dua sifat ni di hujung ayat? Apa kaitannya? Apa kaitan? Allah sentiasa dengar apa yang mereka kata, apa yang mereka rancang, apa yang mereka bisik, Allah dengar. Yang kedua, Allah tahu. Kadang-kadang mereka cakap, tapi tak sama yang dalam hati. Yang mereka cakap, Allah dengar. Yang dalam hati pun Allah tahu. Jadi ini adalah jaminan dan juga hiburan kepada Nabi. Jangan takut, jangan sedih. Apa saja perancangan mereka, semua aku dengar, semua aku tahu. Dan aku akan ni al-izzah. Boleh faham? Soalnya macam mana kita nak izzah? Macam mana kita nak izzah
Izzatullah. Ha? Macam mana kita nak izzatullah? Cuba buka surah Al-Munafiqun. Ayat 8 lah. Oh, saya tak bagi. Ha? Al-Munafiqun. Ayat 8 lah. Tengoklah orang-orang apa orang munafik buat pada Nabi di Madinah. Yaquluna, setelah balik daripada satu peperangan, orang-orang munafik yang diketuai oleh siapa? Siapa ketua munafik Madinah? Abdullah bin Ubay. Nama dia nama Arab, bukan nama Cina. Abdullah bin Ubay. Yaquluna, mereka berkata, la'ir raja'na. Lain sekiranya kami kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azallu. Orang yang a'azzu daripada izzah, isim tafdil, orang yang paling mulia minha daripada Madinah, pasti sesungguhnya akan mengeluarkan siapa? Al-azalla, orang yang paling hina. Siapa yang paling mulia? Ha? Tak, dialah yang cakap ni siapa? Orang munafik. Dia rasa dia yang paling mulia, Abdullah bin Ubay. Jadi dia kata sebelum Nabi balik ke Madinah, dia tunggu di pintu masuk Madinah. Dia kata ni, orang yang paling mulia akan mengeluarkan ataupun tak akan benarkan orang paling hina masuk Madinah. Siapa yang paling hina bagi mereka? Nabi. Biadab tak dengan Nabi? Kemudian Allah cakap apa? Kamu mengaku kamu bukan setakat mulia tapi paling mulia. Allah kata apa? Walillahil izzatu. Sebenarnya hanya bagi Allah kemuliaan. Maknanya apa? Kalau kamu nak kemuliaan daripada Allah, kenapa? Kena jadi orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu Allah kata kemuliaan juga ialah untuk Rasulnya, dan kemuliaan juga untuk orang beriman. Jadi kalau nak menjadi orang mulia, jadilah orang beriman kepada Allah. Walakin al-munafiqin la ya'lamun. Akan tetapi orang munafik tak tahu, tak tahu, tak sedar, tak tahu apa ni? Bahawa yang sebenar paling mulia siapa? Rasulullah dan sepatu orang beriman. Dia tak tahu. Ya, dia syoknya, dia perasan pada. Okey. Cuba buka surah ni. Surah Al-An'am, ayat 33. Okey. Ini antara ayat yang Allah nak pujuk Nabi, nak hiburkan Nabi yang bersedih. Nabi sedih sebab apa? Mereka tak terima dakwah dan mereka kata pada Nabi macam-macam. Nabi tak marah, ha? Nabi tak marah, cuma Nabi sedih. Okey, Allah kata qad na'lamu. Cuba terjemah. Sesungguhnya na'lamu. Kami tahu. Siapa kami? Allah. Innahu, sesungguhnya la yahzunuka, pasti akan menyedihkan engkau. Tengok Allah, bagaimana hubungan Allah dengan Nabi Muhammad. Bila tengok Rasulullah sedih je, terus turun ayat. Sesungguhnya kami tahu, pasti akan menyedihkan engkau. Apa dah? Allazi yaquluna. Apa yang mereka ucapkan? Kamu gila, kamu tukang sihir, kamu penyair,
kamu celaka, aku tahu kamu sedih. Maka Allah kata apa? Fa innahum, sesungguhnya mereka, la yukazzibunaka, jangan sedih sebab mereka tak mendustakan engkau sebenarnya. Kalau mereka kata kamu gila, mereka bukan tak percaya pada engkau sebenarnya. Habis, walakin, akan tetapi orang yang zalim, dengan ayat Allah, mereka derhaka. Boleh faham? Boleh faham? Kenapa kamu nak sedih? Dia bukan attack peribadi kamu. Dia attack apa dia? Apa yang kamu cakap? Yang kamu cakap tu ayat aku. Jadi kamu tak ada masalah, kamu tetap mulia. Bahkan Allah puji tak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ni sesungguhnya engkau di atas akhlak ya. Jadi tak ada masalah, jangan sedih. Boleh faham? Kecuali orang kata kamu gila dan kamu betul-betul gila. Orang kata kamu bodoh, kamu betul-betul bodoh sebab cakap benda yang mengarut. Itu memang patut kamu sedihlah. Tapi orang kata kamu bodoh, kamu gila sebab kamu sampaikan ayat aku, jangan sedih. Boleh faham? Jadi kalau kita cerita kebenaran, orang maki kita, jangan sedih. Sebab orang maki sebab apa? Sebab kita cakap yang benar. Kalau kita cakap benda yang bid'ah, benda yang hadis palsu, orang maki kita, memang patut kita kena sedih sebab kita memang bersalah. Okey. Okey, kenapa kita jumpa beberapa ayat supaya jangan sedih? Dan sebelum ni, ayat sebelum ni Allah kata sifat wali Allah tak boleh sedih, kan? Kenapa? Kenapa orang Islam tak boleh sedih? Ha? Apa dia? Lemah. Apa dia? Bila kita sedih apa jadi? Ibadat pun malas. Ibadat pun tak khusyuk, tak fokus kan? Sebab hati tengah bersedih. Satu, yang kedua, sedih ni sebenarnya target syaitan. Syaitan sangat nak bila orang beriman sedih. Cuba buka surah Al-Mujadilah. Ayat 10. Okey. Innama, sesungguhnya hanyalah, ada satu lagi. Kalau inna saja sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya hanyalah, an-najwa. Apa makna najwa? Berbisikan. Yang kita kata munajat, kan? Munajat daripada najwa, najwa daripada munajat. Sesungguhnya bisikan itu minasyaitan, daripada syaitan. Bisikan apa ni? Bisikan yang tak baiklah. Bisikan yang tak baik. Kalau daripada orang kafir, bisikannya apa dia? Buat perancangan jahat untuk menyerang Islam dan menghancurkan Islam. Maka Allah kata sesungguhnya bisikan yang tak baik itu sebenarnya sumbernya adalah syaitan. Apa targetnya? Liyahzunal ladzina amanu, supaya yahzunal ladzina amanu, supaya syaitan menjadikan orang beriman sedih. Dia berlaku zaman Rasulullah bila sahabat lalu orang musyrikin ataupun orang munafik sama-sama dia berbisik. Bila orang beriman tengok orang kafir, orang munafik berbisik, apa rasa perasaan orang beriman? Ni mesti duk rancang sesuatu untuk buat kepada Rasulullah ataupun kepada orang beriman. Jadi benda macam tu menyedihkan mereka. Itulah target syaitan. Jadi Allah kata bisikan-bisikan tu sebenar tujuan apa? Supaya orang beriman hidup dalam kesedihan. Maka Allah beritahu walaysa bidarrihim syai'a. Bisikan mereka tu sebenar, perancangan jahat mereka sebenar sedikit pun tidak memudaratkan. Sikit pun tidak memudaratkan orang beriman. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Habis kamu kena buat apa? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Itulah kekuatan orang beriman. Ni tengok orang kafir macam-macam rancang. Kita pun
takut dan menakutkan orang lagi, iman kita tak meningkat. Betul? Dan tawakal kita pada Allah pun tak. Tawakal kita akhirnya kepada apa? Ha? Kepada apa? Kepada manusia, kepada kuasa, bukan kepada Allah. Boleh faham? Boleh? Ha? Tengok sekarang, kalau kita tak ada kuasa, boleh tak kita buat kerja dakwah? Kalau tanpa kuasa, boleh tak buat kerja dakwah? Ha? Kalau tak ada kuasa, boleh tak buat kerja dakwah? Boleh je. Nabi buat dakwah di Mekah ada kuasa tak? Kerja dakwah berjalan tak? Walaupun akhirnya Nabi dihalaukan, tapi dakwah berjalan tak? Ada tak yang beriman? Dan Nabi hantar pendakwah ke Madinah, siapa namanya? Mus'ab bin? Masa tu Nabi ada kuasa tak di Madinah? Di Mekah? Nabi ada kerajaan tak? Tak ada. Dalam keadaan tak ada kerajaan, tak ada kuasa, tak ada dana, tapi Nabi boleh hantar pendakwah ke Madinah. Boleh faham tak? Kita sibuk nak kuasa. Yang ada kuasa pun tak melahirkan pendakwah. Dakwah pun tak jalan. Lepas tu bila nampak ada orang nak rebut kuasa, kita pun kelang kabut. Huahara. Faham tak? Saya bagi analogi macam inilah. Rumah kita huahara. Anak kita kelang kabut. Akhlak pun hancur. Rumah pun bocor, tak urus. Kita syok sendiri rasa okey. Tiba-tiba tengok ada orang kafir, 2-3 orang kat luar. Ada seorang Melayu, 3 orang orang kafir. Kita pun kelang kabut. Tengok orang kafir tu nak rampas rumah kita. Tak, dia sebenarnya nak tolong uruskan rumah kita. Memang nak hancur lah. Faham tak? Ha? Boleh faham ke tak? Ha. Jangan kelengkap pula. Akhlak masyarakat kita hancur. Remaja kita banyak yang rosak. Adik-beradik, mak bapak, kadang-kadang bapak rogoh anak, atuk rogoh cucu kan. Kadang-kadang guru tahfiz buat hal dengan anak murid dia. Di mana-mana tiba-tiba ada orang kita kelengkap. Oh, Islam kita dah diancam. Islam kita ke mana? Ha? Betul tak? Apa kita buat selama ni? Kita berdakwah ke? Islam kita semakin indah ke semasa kita, semasa orang lain tak berkuasa? Tak juga, betul? Tiba-tiba datang, nampak orang nak ambil kuasa, kita kelang kabut. Saya rasa macam hipokrit. Kan? Macam hipokrit. Sebab kita nak buat dakwah, nak beki masyarakat, tak mesti ada kuasa. Nabi daripada seorang, betul? Daripada seorang, 13 tahun di Mekah, tak ada kuasa pun. Tapi boleh hantar pendakwah ke Madinah. Dan akhirnya Nabi boleh menjatuhkan kuasa besar Rom dan Persi. Daripada asalnya tak ada kuasa. Ghulam ad-dakwah. Tahu tak ghulam ad-dakwah? Dia buat kerja dakwah tak? Berkesan tak? Mesej sampai tak? Budak tu ada kuasa tak? Ada dana tak? Ada NGO? Ada ahli parlimen sokong dia? Dia seorang je. Tapi dakwah berjalan tak? Dakwah berjalan. Ramai tak orang beriman hasil dakwah dia. Jadi kalau kata kamu nak elokkan Islam, buatlah kerja dakwah. Dan sebenarnya tak perlu kuasa pun nak buat kerja dakwah. Kamu boleh buat kerja dakwah di mana-mana, bila-bila masa. Jangan asyik duduk mengajar kat masjid je. Ha? Alasan tak ada tauliah. Duk mengajar kat masjid je, duk mengajar kat kuliah je, duk mengajar kat universiti je. Lepas tu bila ada orang nak itu, kita kelang kabut. Boleh faham? Ini target syaitan. Nak apa ni? Kita duduk dalam ketakutan. Semalam kita dah sebut ayat. Syaitan satu nak kita takut. Takut pada siapa? Takut pada manusia. Yang malam ni pula syaitan nak kita apa? Sedih. Jadi kita banyak masuk perangkap syaitan. Okey, cuba buka satu lagi. Surah apa? Surah Al-Hijr. Okey, tengok Allah bagi. Bila kita ditakuti ataupun
rasa sedih dengan apa yang dirancang oleh musuh, apa patut kita buat? Cuba terjemah. Walaqad. Pasti sesungguhnya na'lamu. Kami tahu. Allah kata, kami tahu. Annaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, yadiku sadruka. Sadruka apa dah? Dada engkau sempit. Nabi sempit dada sebab apa ni? Bima yakuluna, dengan kata-kata orang kafir tu. Sedih, dada Nabi sempit. Allah turun ayat ni. Allah kata, wahai Muhammad, aku tahu kamu sedih dan dada kamu sempit dengan kata-kata tu. Habis kamu kena buat apa? Allah kata apa? Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Perbanyakkan tasbih. Kuatkan zikir hubungan kamu dengan Allah. Wakun minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang banyak sujud, banyak solat. Faham tak? Jangan bukan sediakan pisau, bukan sediakan parang. Boleh faham tak? Sebab musuh boleh kalah sebab kita kuat, kita ramai, kita senjata canggih ataupun sebab apa? Ha? Sebab kita beriman kepada Allah. Sebab akhlak kita mulia. Sebab itulah tentera Islam dalam peperangan Badar boleh kena, boleh menang bilangan kecil je. Betul? Senjata tak banyak, 2 ekor unta. Dan pengalaman pun tak ada. Tapi Allah bagi kemenangan sebab apa? Sebab sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa taat pada perintah Allah, menanglah. Tapi bila langgar dari satu perintah Allah dalam peperangan Uhud, Allah bagi kalah. Kemudian Allah kata, wa'bud, sembahlah Tuhan engkau, hatta ya'tiyakil yaqin. Sampai bila? Sampai mati. Cuba cek anak-anak kita, okey tak agama dia? Okey tak solat dia? Baca Quran tak? Bila baca Quran, faham ke tak? Cek satu-satu. Baiki rumah masing-masing, baiki keluarga masing-masing, insyaAllah akan menggerunkan musuh. Tapi kalau tengok keadaan kita macam ni, kita cakap apa pun musuh tak gerun. Ha? Musuh tak gerun. Okey. Pergi ayat seterusnya. Okey. Sekarang Allah beritahu antara tanda-tanda kemuliaan Allah. Tadi Allah kata, al-izzah lillah. Apa tanda izzah tu lillah? Kehebatan, kemuliaan adalah milik Allah. Okey, antara tandanya, ala, ingatlah. Inna, sesungguhnya hanya milik Allah. Man, siapa, fisama, di langit-langit, wa man fil ardi, dan siapa di bumi. Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu, jangan takut pada musuh. Jangan sedih. Apa saja mereka kata dan maki kamu. Sebab apa? Kemuliaan tu hanya milik Allah. Allah ada kekuatan. Allah boleh kalahkan mereka. Allah boleh halang apa saja perancangan mereka. Apa bukti? Semua yang di langit milik Allah. Semua di bumi. Bila sebut semua di langit, siapa? Malaikat. Allah boleh tak nak angkat tentera malaikat, hancurkan semua orang kafir? Sebagaimana dalam peperangan Badar. Boleh kan? Sebab apa boleh? Sebab semua malaikat di langit, pemiliknya Allah. Kemudian semua yang di bumi, siapa pemiliknya? Mana orang kafir yang merancang jahat tu pun, Allah pemiliknya. Kenapa nak takut? Pelik tak? Takut pada musuh tapi tak takut pada pemilik musuh. Pelik tak? Pelik tapi benar. Ha? Okey, kemudian Allah kata, wama, dan tidaklah yattabi'u, tidaklah mengikuti, allazina, orang-orang yang
يدعونه menyeru berdoa ataupun beribadat ataupun menyembah min dunillah dari selain Allah syuraka sebagai sekutu. Syuraka ni jamak ah, kalau satu apa dia? Lalu sebut syarikah. La ilaha illallah wahdahu. Kalau satu syarikah, kalau ramai syuraka. Apa maksud ayat ni? Allah kata tidaklah mengikut orang-orang yang menyembah selain pada Allah syuraka. Syuraka ni siapa? Tuhan lah, Tuhan berhala tu. Jadi maksud ayat ni antaranya ialah Allah nak beritahu yang menyembah berhala tu sebenar dia tak ikut pun berhala tu, sebab berhala tak bagi arahan apa-apa pun. Betul? Ada tak masa sembah berhala, berhala kata okey, hari ni keluar kerja pukul 8. Tak ada. Diam je. Dia tak hari dah 50 tahun sembah, diam je. Jadi Allah kata mereka sebenar tak ikut pun. Satu makna. Makna yang kedua, Allah nak beritahu yang kamu sembah selain daripada Allah sebagai sekutu, Allah tidak ada sekutu. Itu bukan sekutu, sebab Allah tidak memerlukan sekutu. La syarikalah. Jadi kalau nak sembah, sembah Allah saja, jangan sembah sekutunya. Okey. Dan beza kat di sini, Allah memiliki semua di langit dan semua di bumi. Yang berhala kamu sembah memiliki apa? Dan musuh yang kamu takut tu memiliki apa? Ada tak musuh yang kamu takut tu memiliki selapis langit je? Ada? Tak ada. Ataupun selapis bumi? Tak ada. Jadi kenapa nak takut? Saya pun pelik. Kenapa nak takut? Takutlah pada yang betul-betul hebat. Kemudian in yattabi'u. Tidaklah. Tidaklah mereka ikut illa kecuali zan, sangkaan. Wa inhum, dan tidaklah mereka kecuali mereka berdusta. Allah nak beritahu apa ni hujung ayat ni? Orang yang sembah berhala ataupun sembah selain daripada Allah, sebenar dia sembah, dia ikut apa ni? Sangkaan. Zan. Dia beza orang beriman. Kalau orang beriman berdasarkan apa? Apa sumbernya? Lawan zan apa dia? Ilmu, ilmu. Ilmu. Kalau ilmu, yakin. Kalau zan, tak. Sebab apa orang yang tak beriman ni dia ikut zan? Kenapa? Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu. Ilmunya ialah Quran dan hadis. Bila tak ikut Quran dan hadis, sebenarnya semua zan. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 78. Okey, tak apa. Ini yang lain, tapi tak apalah. Kita tengok ini dulu. Dan lepas ni 78. Kita tengok ini dulu. Okey, soalannya, bagaimana kita nak hilangkan rasa takut? Dua benda yang menyebabkan manusia tak bahagia. Satu, takut. Yang kedua, sedih. Bila ada takut dan sedih, dia tak akan bahagia.
walaupun duitnya juta-juta. Walaupun dia ada kuasa, kalau ada takut dan sedih, dia takkan bahagia. Ada kuasa, lepas tu takut orang nak jatuhkan dia pula, tak bahagia. Okey. Allah kata qulna bihtu, kami berkata ihbitu minha, turunlah kamu. Ini perintah pada Adam dan Hawa, turunlah kamu minha, daripada syurga jami'an semuanya. Kemudian fa imma ya'tiyannakum, maka ketika mana datang kepada kamu minni, datang kepada kamu daripada aku. Apa dia? Petunjuk. Mana Allah nak begitu, petunjuk tu hanya dari Allah, bukan daripada manusia, bukan daripada Nabi Muhammad. Petunjuk itu daripada aku. Kemudian faman tabi'a, siapa yang ikut hudaya, petunjuk aku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut ke atas mereka dan tidak mereka bersedih. Ini resipi ataupun tips untuk hilangkan rasa takut. Dan hilang rasa sedih. Apa dia? Ikut. Kalau baca, ustaz, saya baca Quran setiap hari, satu juz satu hari, tapi hati saya tetap sedih. Apa sebab? Allah kata, bukan baca, Allah kata, ikut tabi'ah. Kalau baca apa dia? Bersarak. Faman qara'a. Saya solat malam tapi duduk dalam ketakutan. Pasal apa? Jawapannya, kamu masih belum ikut perintah Allah sepenuhnya. Dan kalau ayat lepas, Al-Izzah, Izzah tu, Izzah yang Allah saja milik, kamu belum dapat betul-betul. Nak dapat Izzah ialah ikut petunjuk Allah, dapatlah Izzah. Kamu akan jadi mulia dan kamu akan digeruni oleh musuh. Okey. Cuba buka surah Baqarah ayat 78. Ni surah Baqarah ni. Surah Baqarah juga. Tengok beza sumber orang beriman, ilmu, iaitu Quran dan hadis. Sumber orang tak beriman adalah zan, iaitu sangkaan, nafsu, akal. Apa salahnya? Faminhum, ada sebahagian mereka ummiyun, mereka tu buta huruf. Apa makna buta huruf? Ini definisi baru buta huruf. Ummiyun, ummiyun ialah la ya'lamunal kitab, mereka tidak tahu isi kandungan kitab. Kenapa Allah gelarkan ummiyun? Sebab orang buta huruf ada ilmu tak? Kenapa orang buta huruf tak ada ilmu? Sebab sumber cara untuk dapat ilmu dengan membaca ataupun menulis. Tapi dia buta huruf tak ada ilmu. Tapi yang ni bukan tak boleh baca, bukan tak boleh menulis. Tapi hasilnya dia tak faham juga. Maka Allah kata 2x5 dengan ummiyun, sama je. Hasil walhasil balik asal. Maka bila tak ada ilmu, mereka tidak tahu apa dalam kitab kecuali amaniyah. Ah, cerita dongeng. Apa kamu tahu tentang surah Yusuf? Nabi Yusuf akhirnya berkahwin dengan Zulaikha. Itu cerita dongeng. Dia tak tahu, yang sebenarnya tak tahu. Yang dia tahu amaniyah, cerita dongeng. Apa yang kamu tahu pasal Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman akhirnya kahwin dengan Balqis. Cerita dongeng. Kan tuliskan masa dalam kad perkahwinan kan? Jadilah pasangan ini seperti Yusuf dan Zulaikha, Sulaiman dan Balqis. Itu cerita dongeng. La ya'lamun al-kitab illa amaniyah. Quran tak sebut langsung mereka tu kahwin. Dia ingat Nabi berdakwah nak kahwin ke? Kemudian Allah kata apa? Wa inhum, dan tidaklah mereka itu kecuali yazunnuna. Ini yang tadi zan, yang ni fi'il
Fail apa ni? Jadi Allah nak beritahu orang yang tak ada ilmu ni, sentiasa bersangka tak ada kekuatan ilmu. Bila tanya dalil, apa salahnya? Kan? Faham tak? Jangan tanya. Banyak tanya tak berkat ilmu, kan? Okey, kenapa mereka bersangka? Jawapannya? La ya'lamun. Faham tak? Bersangka puncanya la ya'lamun. Kalau ada ilmu, tak adalah sangka. Okey. Saya tanya, kenapa bila bawa jenazah, azan? Kenapa azan bila bawa jenazah? Ha? Siapa boleh jawab? Apa dia? Bersangka lah tu, bersangka benda baikkan. Dalilnya tak ada. Kalau dia faham makna azan, hayya 'alas salah kan? Untuk orang hidup ke orang mati? Kalau orang mati dengar, kenapa tak panggil masa aku hidup? Itu zan. Zan. Bila tak ada ilmu, automatik zan. Okey. Habis lah. Ada lagi ayat tu? Muzamir dah. Anda tulis tadi. Yang surah kita? Ada lagi. Ada, okey. Okey. Allah sebut lagi kehebatan ataupun izzah Allah. Yang tadi apa dia? Izzah Allah ayat lepas. Ini ayat yang kita belajar malam ni, mula-mula Allah larang Nabi jangan sebab Allah memiliki izzah. Okey. Kemudian Allah beritahu ciri-ciri izzah Allah ialah Allah memiliki siapa saja di langit dan siapa saja di bumi. Okey, yang ni kedua. Ciri-ciri izzah, izzatullah. Iaitu, huwallazi. Huwallazi dia, dialah yang ja'ala. Telah menjadi bagi kamu al-lail, malam. Litaskunu, untuk taskunu kamu berehat fihi, padanya. Okey. Sebab itulah kalau nak jadi mulia, carilah kemuliaan di sisi Allah. Apa kemuliaan Allah? Iaitu Allah menjadikan untuk kamu malam. Ada tak berhala boleh buat malam? Ada tak orang kafir boleh buat malu malam? Jadi kenapa kamu nak takut pada benda yang langsung tak ada kehebatan? Jadi ini menunjukkan kehebatan Allah. Yang kedua, menunjukkan apa? Litaskunu fihi. Menunjukkan apa? Sini, kudrah. Kudratullah. Sini Allah jadikan malam supaya kamu boleh berehat daripada apa? Siang hari bekerja penat kan. Malam aku jadikan waktu gelap, bulan pun tak panas macam matahari, supaya kamu dapat berehat untuk dapat tenaga baru untuk bekerja balik besok. Di sini rahmat. Dan Allah jadikan siang wan-nahar dan siam mubsira, bercahaya ataupun terang. Kenapa Allah beritahu Allah jadikan siang tu bercahaya? Semua orang tahu kan, siang memang terang. Kenapa? Sebab ada satu ayat Allah kata, kalau Allah jadikan siang ni
berpanjangan. Pukul 8 malam pun terang, pukul 12 tengah malam pun terang. Maka Allah tanya, siapa yang boleh mendatangkan waktu malam untuk kamu? Sebenarnya Allah bagi tahu ni supaya kita berfikir, supaya kita berfikir bahawa Allah tu maha berkuasa, jadi sembah dia saja. Yang kedua, Allah tu rahmat kepada kita, maka bersyukurlah pada dia, taatlah pada dia. Jangan bila duduk siang kerja sampai lupa Tuhan, lepas tu bila malam berehat tidur sampai tak bangun subuh. Jangan. Okey. Kemudian inna, fi zalika, pada demikian itu. Demikian itu apa maksud dia? Ah, pada malam dan siang dan pertukaran itu sebenarnya adalah la ayat. Pasti ada tanda-tanda ayat kebesaran. Kebesaran bukan untuk semua orang. Liqaumin, tanda itu hanya dapat dikesan oleh kaum yang yasma'un. Mendengar ni maksud mendengar apa dia? Ha? Ha, dengar dan faham. Kalau dengar saja, berapa ramai yang mendengar Al-Quran tapi tak faham? Sebab tu Allah mencela. Allah mencela orang yang mendengar tapi tak faham, ataupun dengar, faham tapi tak buat. Bila tak buat, macam tak faham. Allah mencelakan. Allah kata apa dalam ayat tu? Siapa ingat? Saya sebut bahasa Melayu, lepas tu sebut ayat Quran. Allah kata, jangan kamu menjadi seperti orang yang berkata, kami dah dengar. Tapi Allah kata, sebenarnya mereka tak dengar pun. Maknanya mereka tak faham. Ayat apa tu? Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Surah Al-Anfal ayat 21. Betul. Dengar tapi tak dengar, macam orang pekak lah. Dengar tapi tak faham. Okey. Kesimpulan tiga ayat yang kita belajar malam ni. Ah, ni. Ayat ni patut hafal ni. Kadang-kadang mungkin kena atas batas hidung kita. Dengar tapi tak buat pun. Macam orang tak dengar. Bagaimana lebih teruk? Kita yang mendengar tak buat, dengan orang yang tak dengar tak buat. Ah, yang kita datang ni lagi teruk bila kita tak buat. Oh, ustaz, besok saya tak datang lah sampai kurang sikit kan. Ah. Okey. Ada lagi ayat yang saya bagi? Tak ada kan? Tak ada dah. Kita baca sikit buku ni, 62. 62 amalan pembuka pintu syurga. Saya tak ingat kat mana dah. Ingat? 128. Muka surat 128. Eh, dah kan? Muka surat 130 pun dah. Ha. Ada. Okey, 133. Amalan yang ke-62. Oh, last dah. Oh, nak khatam dah. Ada tambahan? Oh, malam besok kita buat majlis khatam. Ha? Majlis khatam buku ni, 62 amalan. Ha? Oh, sampai 66? Ha? Oh, 5 malam lagi lah. Okey, ucapannya diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu biha darajat yarfa'u Allahu biha darajat
wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Maksudnya, sesungguhnya seseorang hamba berbicara dengan kalimah yang diridai oleh Allah, padahal ia tidak memikirkan kalimah tersebut sebelumnya, lalu Allah mengangkat darjahnya dengan sebab kalimah tersebut. Kadang-kadang orang bercakap perkataan yang baik kan, dengan satu perkataan Allah redha dan memberi kebaikan pada orang, menyebabkan darjahnya naik. Ada satu hadis Nabi kata, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Maksudnya, sekiranya kamu bercakap sehingga orang tu dapat hidayah dengan sebab percakapan kamu. Kadang-kadang kita cakap 2-3 patah je, tapi menyentuh hati dia, dia berubah. Maka kamu dapat apa? Lebih baik daripada unta merah. Satu lagi riwayat, lebih baik daripada terbitnya matahari. Kadang-kadang dengan 2-3 patah je menyejukkan hati orang, menyebabkan orang terbuka dan berubah. Dan seseorang hamba berbicara dengan kalimah yang dimurkai oleh Allah, padahal ia tidak memikirkan kalimah itu sebelumnya. Maknanya dia cakap tanpa berfikir, keluar perkataan, lalu Allah menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam dengan sebab kalimah tersebut. Kan, kadang-kadang perkataan kufur. Apa solat-solat ni? Ha, boleh jadi kafir kan? Ha? Ha. Apa dalil-dalil? Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Wanita yang solat malam banyak, sedekah banyak, puasa banyak, kan? Dia masuk neraka, apa sebab? Menyakiti jiran umum. Tak tahu dengan perkataan apa, berapa perkataan. Mungkin satu perkataan, kan? Dia kata bodoh. Jiran tu sakit hati sampai bila-bila tak maafkan dia. Mungkin. Sebab tu Nabi kata, ramai yang masuk neraka antara sebabnya ialah lidah. Lidah. Kita ambil satu hadis, ha? Satu lagi supaya cepat sikit nak khatam. 63, meninggalkan pakaian mewah dengan niat tawaduk kerana Allah. Dia ada kemampuan nak beli pakaian mahal, kereta mahal, tapi dia tak jadi beli sebab apa? Nak utamakan sifat tawaduk. Daripada Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil al-iman ma sya'a yalbasuha. Para siapa meninggalkan pakaian mewah dengan sebab tawadu', bukan sebab kedekut, tawadu', kerana Allah, padahal ia sanggup, ia mampu mengenakannya, nescaya Allah Azza wa Jalla akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian makhluknya, sehingga ia dipersilakan untuk memilih perhiasan iman mana yang ia ingin pakai. Al-Mubarak Furi mengatakan makna perkataan Nabi SAW, para siapa meninggalkan pakaian, yakni pakaian mewah dan mahal, adapun makna dengan sebab tawaduk kerana Allah, yakni bukan kerana ingin dikatakan bahawa dirinya adalah orang yang bersifat tawaduk ataupun zuhud. Ada juga orang kaya tapi pakai beli baju bandel. Orang tanya, kenapa? Saya tak nak ni mewah-mewah ni. Dia cerita pada orang. Makna apa tu? Bukan kerana Allah, tapi supaya orang kata dia sia-sia. Lepas tu orang beriman, semakin beriman, semakin bertakwa, semakin orang kata macam apa? Padi kan? Padi semakin bersih, semakin. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi mengatakan makna daripada sahabat Nabi perhiasan iman
yakni segala sesuatu yang diberikan kepada orang yang beriman berupa perhiasan-perhiasan surga. Apa amalan dia? Boleh darjah yang tinggi di surga. Apa amalannya? Tinggalkan sifat berbangga, sifat sombong dan bersifat tawaduk. Itu juga adalah amalan. Ha? Dia panggil apa? Amalan hati. Amalan hati. Okey, cukup ah. Ha? Ada empat lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanah.